Ini dua arah. Jadi yang kecil bisa dimasukin yang besar. Kalau yang besar bisa dimasukin yang kecil. Iya enggak? Iya enggak sih? Pikiran gue juga kemana? Pikiran gue juga kemana? Pikiran gue juga kemana? Balik lagi sama gua. Berhubung masih bulan Maret, katanya bulannya musik nasional, kita bakalan kedatangan dua legenda musik Indonesia. Mau tahu? Check it out. Mana dia? Telepon aja ya. Halo? Di mana mas? Udah di depan. Tuh. Stop. Sini. Blok. Awas, celana copot. Udah datang. Mas Kozi. Iya mas. Sehat mas. Alhamdulillah sehat. Kongbong. Manju. Iya mas. Manju. Mantap. Mas Kozi kemarin sempat ngeluarin single yang Bubut Islam. Bubut Islam. Itu udah keluar tuh singlenya ya? Udah. Itu bakal ada di album yang bakal. Iya, yang berikutnya. Oke. Revolusi Romantis. Revolusi Romantis. Tetap ada cinta-cinta ya. Kasmaran permanen. Kasmaran permanen. Love is everything. Nah. In the world. Kira-kira kapan bakal keluar albumnya? Soon as possible. Ini sekarang lagi proses mixing mastering. Karena ini aku kerjain sendiri, jadi proses dari awalnya sampai akhirnya. Mas Uji yang produce sendiri ya? Tapi ada dibantu sama Kongbong juga. Kongbong. Soalnya ada mitos dia. Ada mitos. The Loch Ness. Kalau saya masih naga, dia The Loch Ness. Katanya ada yang bakal muncul lagi nih. Oh betul. 3-1. Oh yes. Ya satu action. Berubah mitos menjadi nyata. Ya. 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 Berat banget. Berat deh. Apa? Ini kan emang lagi disiapin emang udah berapa bulan dari Februari ya? Dari Februari. Februari kemarin. Udah berjalan terus nih. Hari ini gue lagi mau meeting. Ya. Buat acara ini. Kacau. Nah, emang bikin percepatan, cuman emang terhalang sama emang beratnya itu gitu ada corona. Ya, itu lagi. Semoga cepat selesai ya. Jadi kita bisa segera moving lagi. Ya. Semoga cepat pulih semua. Jadi ini cepat selesai corona, langsung minta maaf kita lebaran ya kan. Corona aja minta maaf. Turun lah. Jadi turun. Saya banyak orang soalnya. Iya. Kayaknya juga semuanya di postpone ya. Iya di postpone. Tapi ya banyak lah hikmahnya. Iya ada kita lah. Iya. Peringatan juga terus segala macam. Makanya introspeksi. Introspeksi. Makanya kita emang harus selalu kembali ke alam. Iya kita harus kembali ke back alam. Nature. Harus menghormati. Selama ini alam itu terlalu banyak kita eksploitasi, tapi kita lupa memberikan. Nah, harus kita kembalikan ke alam. Iya. Harus baik-baik sama alam tuh. Baik-baik. Hilang keseimbangannya loh. Hilang keseimbangan. Oh, itu flatten lah. Nah, ya kan? Harus seimbang lagi. Yeah. Hidup ini cuma soal masalah keseimbangan. Nah. Harmoni. Termasuk dengan alam, utama itu. Jadi makanya ini kebetulan nih kita ketemu dengan Selatan dan Selatan adalah ya, apa namanya ada sebuah
apa usaha yang tools ya yang bergerak di bidang outdoor dan memang hubungannya sangat erat sekali sama dengan alam ya, kenapa enggak gitu. Ayo ya, kita jalan bareng jadi ya, anak PA ya. Cinta alam. Maksudnya, ayo mari kita buktikan ini bukan slogan. Iya. Mari kita buktikan ini bukan slogan. Mari kita buktikan dalam karya nyata, dalam gerakan yang nyata. Bahwa kita benar-benar mencintai Indonesia ini luar dalam. Perlu tuh mencintai alam itu bagian dari lifestyle. Oh iya, bagian dari lifestyle kita. Ya, kan? Jadi harus bersatu. Menjaga Indonesia, gak usah pakai ribut-ribut. Masalah itu aja ribut-ribut. Masalah beda, terus biarin orang lahir beda. Masa orang laki semua. Iya. Lahir perempuan semua kan enggak kan? Iya. Masalah gitu, kan masih. Makanya memang harus beda. Gitu. Jadi yang gitu ya, musik. Rock and roll dan alam semesta. Alam semesta dan cinta. Dan cinta, musik dan alam semesta. Alam semesta. Udah geser lagi nih nanti deh. Trilogi-nya udah geser kemana-mana. Ya itu, jadi mencintai alam itu adalah kita jadikan menjadi jelas dan ya tentunya di lifestyle itu juga kita juga perlu tools-toolsnya juga gitu ya kan, untuk apa namanya ya, misalnya kalau cuma ke alam kita kan pasti perlu apa namanya yang apa yang kita pakai iya, untuk ke alam, apa yang kita pakai untuk survive iya, kayak gitu ya, yang mendukung ini mendukung ke kegiatan iya, outdoornya juga kan. Cocok sekali gitu sebenarnya kita sama-sama dengan yang konsep dan yang belakang gitu. Makanya kita jalin kerjasama dengan lagu kita Indonesia. Yoi, tungguin aja tuh lagu lainnya ya. Gigs next terdekat di mana Mas Basi? Terdekat nanti kita masih nunggu ini dulu nih, nunggu situasi okay. Dulu ya, karena kemarin udah beberapa gig juga masih di harus di banyak yang dipostpon soalnya yang dipostpon tapi pasti nanti ya 31F ini juga udah menunggu nih, nah udah menunggu uyekannya juga gitu yang pasti di custom kita Yoman, jadi kita lihatkan lagu ini seliat alam kaya. Wow. Ini loh sudah kita segini, kalau udah lo kita segini kok. Nah, kalau misalnya lagi tour, toolsnya Mas Uji apa aja tuh? Backpack harus sekian liter atau? Oh iya, kalau untuk mendukung tour gitu kan biasanya memang harus agak banyak ya, maksudnya yeah. Paling enggak itu 40-45 ya, 45 liter gitu kan biar kayak sepatu, terus kostum-kostum untuk main, terus jaket, terus topi. Pokoknya gitu, wardrobe ya, biar bisa gimana? Iya biar bisa kebawa semuanya. Begitu harus yang nyaman gitu. Iya kan? Harus yang nyaman. Ramah, ngomong gitu ya. Kalau gua kan sebenarnya kan kalau misalnya ngomongin tour atau apa, biasanya sekalian mau pulang-pulangan ya. Nah. Jadi kalau ke bawah semua tuh. Ngomong koper ini ntar masuk ke kampung-kampung apa itu apa segala macam gitu. Bisa nggak turis? Turis nyasar. Saya ngebolang tuh diajarin dia sebenernya. Diajarin dia PLU, masukkan Lalioma. Nggak pulang. Ya gitu, maksudnya kalau emang efek-efek kita kan emang lebih praktis lah. Kita ngomongin biasanya kan lagi lipat apa, biasanya digulung tuh. Om gue tuh ngaran digulung ya kecil-kecil. Iya, packagenya ya. Saya coba. Jadi kalau misalnya di ransel atau apa gitu, berarti enak lah.
Mana ya? Berapa hari? Ntar tunggu ininya aja, tunggu. Tunggu kabar baik. Tunggu sinyalnya bagus. Nah, ini enak nih kalau mau buat pergi-pergi nih. Bali, man. Makan juga nih ya. Coba kelompok. Masih kelihatan ngelakuin gak? Masih kelihatan ngelakuin gak? Loh, sekarang itu anak band tuh cinta alam. Jadi oh, iya. Sama. Cinta alam. Coba gue coba dulu. Ini yang gak terlalu bisa. Jadi kalau naik pesawat juga masih bisa masuk. Iya, kalau anak band kan biasanya kan sering flight gitu. Jadi kalau misalnya apa masuk ke kabin masih bisa ya. Kalau kegedean kan juga mesti harus dibagasi. Bagasi. Masih tampan lah kelihatannya. Oh, tampan dan pelan lah. Iya. Maaf ya. Tampan. Gitu ini. Oh, ini ya berarti ya. Ini kebasan air. Tahan air itu ya. Bisa juga dari belakang itu. Oh, ini apa ini? Lu. Jadi itu semua bisa masuk. Lu. Tapi gila lah, banyak banget pilihan sendiri. Bisa rekaman di jalan kok. Bisa. Rekaman sambil berdiri juga bisa. Kecil dia. Back maksudnya. Tik. Ini nih. Ah, cakep nih. Oh, ini kita nanti kalau syuting ini custom juga nih, ya kan? The waterproof itu naik ini ya, naik gunung ya dia ya. Yo. Oh, iya ini nih kalau buat naik gunung. Ini produknya apa namanya? Kotrek. Ini The waterproof. Aku cinta Indonesia nih. Iya, buatan Indonesia. Indonesia. 100% Indonesia. Gak selip kan? Gak selip. Pantai selip dong. Masa nih kakinya aja begini, masa selip gimana? Ritnya aja. Tanggung masalahnya kalau di gunung keluar-keluar. Remnya? Dulur dulu banget. Coba. Begini tuh. Oh, keren. Ternyata produk Indonesia ini sudah oke. Memang Indonesia ini harus lebih banyak dipercaya untuk membuat sesuatu. Karena kita kan confidence-nya tuh, percayaan dirinya tuh karena siapa lagi yang mau mendukung produk Indonesia? Iya, kalau bukan kita kan. Dan saya yakin orang-orang Indonesia keren-keren, pintar-pintar begini. So trust using Indonesian product. Tinggal lebih yakin aja. Masalah keyakinan aja. Jadi gitu om. Ini paten bro. Iya. Cuma lihat juga, maksudnya kualitasnya baik juga udah bisa diambil. Ya udah, memang ini jahitannya bagus. Qualified. Juga ya. Ya jatuh kan. Jadi kalau misalnya anak band itu juga masuk ini ya? Bisa. Anak band ya. Buat loncat-loncat. Yo, selip. Pak nginjek efek juga, oke. Okay. Efeknya malah yang ini. Ada jangan kaki orang. Iya, itu jangan kaki orang. Kaki orang. Apalagi kaki ayang kita. Ya. Jangan. Gua kalau buat sepatu model gini emang ini. Nah, tapi kalau yang kayak gini tuh buat yang cewek ada enggak sih tuh? Ada dong cewek ya. Wih, masa cowok mulu deh tadi, cewek juga masih tuh. Wih, ih, gak imut banget. Cewek ini ya? Jadi, bedanya apa? Kelaminnya. Bedanya ada torpedonya. Ini enggak. Wih, imut banget dong ya. Ih, gue malah lebih suka. Iya, ini tetep bebek. Jadi kelihatan klasik. Bebek kalau pakai ginian jadi ini tomboy. Iya,
agak sangar gimana ya gitu. Kalau saya tahu itu kan gimana ya. Iya. Sangar gitu. Aja udah kita pakai. Masa kalian belum? Iya. Makanya. Iya. Langsung aja lu kalau mau ke selatan. Iya. Bisa juga. Bisa. Ya, coba pakai. Kalau kalau emergency juga bisa dipakai. Emergency. Nah. Nah. Guna ya. Ini nih kayaknya bisa dilipat, ada tas mini ada, di dalam ya. Ada dia jadi kayak di folding gitu. Di jadi kalau misalnya yang itu dikeluarin bisa di iya. Kalo jadi yang oh ini dua arah. Jadi yang kecil bisa dimasukin yang besar. Yang besar bisa dimasukin yang kecil. Iya enggak? Iya enggak sih? Pikiran gue di mana? Lu apa? Cina. Itu cuma masalah perspektif aja. Iya. Jadi kan ini pikiran saja. Makanya ini bisa kemana-mana. Iya. Kecil itu enak buat kemana-mana. Jangan gede. Oh, jadi segini loh. Ini maksud saya tadi tuh yang gede dimasukin yang kecil. Nanti kalau sebaliknya juga gitu. Nih dibuka dulu kan. Kan dikira nerangin ya. Ntar gue dikata spesialis masukin barang-barang kecil. Bisa nih kan nih. Ih ke sini ya. Iya. Soalnya aku punya jadi aku tahu gitu loh. Ada pakai duluan. Yang besar dan yang kecil bisa diselundupkan. Iya, yang besar yang kecil bisa. Nah, lu kan bener kan omongan gue yang gede masukin kecil kan. Kecil masukin gede maksudnya. Gitu, jadi ini harus punya yang banyak. Harus produk custom ya. Soalnya gini loh, pengalaman ya, kenapa harus pakai ginian. Soalnya kemarin gak pakai terus ini, waist bag ini dompet pada hilang, ya, KTP hilang, SIM hilang. Kalau udah gitu ngurusnya gimana? Ribet. Iya kan. Jadi daripada ini kan ini bawa kemana-mana ini ya kan. Set gitu. Jadi nggak hilang, nggak pinjol. Nah, semua ini dari itu juga. Gagal. Iya. Terus bahannya juga nggak terlalu tebel-tebel banget. Gitu. Jadi ringkas gitu ya kan ya. Biasanya kan kalau tebel-tebel banget kemana? Jadi ngeganjel di perut. Iya. Kalau tidak ganjel, ganjel lagi. Nah, jadi apa bedanya nanti yang diganjel di bawah perut? Iya. Yeah. Maksudnya ini ikat pinggang. Aku udah mulai gini kan. Kalau itu saya masih sibuk ya. Corona. Kenapa emang kenapa? Iya. Enggak, tapi kan itu kan habis ditaruh di sini loh, Bang. Kalau habis ditaruh di sini terus gini gimana? Iya. Dan dia enggak apa-apa. Just smell by yourself. Gede masuk. Punya kecil apa gede? Sama. Ya maksudnya lu, punya lu kecil apa gede? Nah. Yang gede apa yang kecil, Bang? Tergantung. Tergantung sentilan. Aduh. Oh, gini sih. Iya. Yang diubut bisa jadi ubut islop itu prosesnya. Ikan begitu juga. Jadi ya karena menyatu sama alam akhirnya. Kita tuh bisa ngasih penghargaan apa ya gitu sama alam gitu. Karena kita seniman ya. Maksudnya kita pelaku seni, jadi kalau waktu di Ubud kan aku ngelihat ada museum Antonio Blanco itu kan ya. Dia bisa bikin peninggalannya museum gitu. Kalau gua kan gak mungkin gua bangun museum. Iya. Gimana kalau gua kasih lagu ya. Kan kalau museum kan mungkin masih bisa, bangunan masih bisa runtuh ya. Tapi kalau lagu kan ada karya bakal ya. Jadi aku kasih lagu aja untuk Ubud. Ubud.
Arab dia rumputnya selam Islam. Dia Jawa. Ya itu masih sebagian kecil dari Indonesia loh. Nanti masih banyak lagi tuh bisa bikin lagu tentang Indonesia yang lain. Jogja, mau Papua, mau Sulawesi gimana tuh? Pulau Cinta, ya Pulau Cinta. Andalan aja tuh Pulau Cinta. Iya. Yeah. Pulau Cinta. Banyak Indonesia Cinta. Gitu. Jadi nanti kok Mas Kozi bakalan ngeluarin album dan Konggong bakalan tur 31F terus sama Selatan kita bikin kita Indonesia. Saya aku diajar enggak nih tapi belum. Jangan main gitarnya loh. Oh, I love you. ini penghormatan saya buat mereka bertiga. Bertiga satu formasi. Tujuan. Mudah-mudahan Indonesia kembali ke alam lah. Indonesia kembali. Alamnya maksudnya. Kembali ke alam. Iya, ke alamnya. Ke alam. Ya kembali ke fitrahnya menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya yang penuh dengan jiwa rasa kemanusiaan rasa gotong royong ya kan sayang menyayangi tepo seliro toleransi gotong royong ya kan dan menjadi jati diri bangsanya sendiri nggak ikut-ikutan sama dunia luar. Jadi bisa disingkat semua adalah AKAMSI Indonesia Raya. Nah, segitu aja dulu ya kita ngobrol-ngobrolnya. Untuk kelanjutannya tungguin episode berikutnya. Mas Kozi, iya. Ada yang mau disampaikan enggak? Oh iya. Buat sahabat-sahabat di seluruh tanah air. Marilah kita mencintai alam, kita kembali ke alam, berikanlah sesuatu yang terbaik untuk alam Indonesia. Terus buat kawan-kawan juga yang pengen tools-toolsnya nanti untuk jalan-jalan untuk ke alam ya ke gunung atau kemana bisa belanja di Selatan karena Selatan ini lengkap untuk kamu bisa cari apa aja yang untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu untuk mulai dari ransel untuk apa survive ya, semuanya kamu bisa ke Selatan bisa di online-nya juga ya ada online shop juga. Marketplace kita juga ada ya. Kalau mau langsung di apa WhatsApp juga lihat aja Instagramnya juga dan langsung aja gitu. Selamat belanja, selamat jalan-jalan, selamat mencintai Indonesia. Ya, yeah. Tolong ada yang mau disampaikan? Oh, kalau mau hidup sehat, hidup nyaman, hidup bahagia, bersahabat sama alam. Karena kalau kita bersahabat sama alam, alam akan bersahabat sama kita. Kalau misalnya kita mau bersahabat dengan alam, sering-seringlah keluar ke gunung, ke tempat yang alamnya masih alamnya. Alami. Perawat, masih perawat? Enggak, alam, maksudnya ya. Alam bisa di mana aja. Oh. Jadi, jejakkan kakimu kemana aja. Seluas mungkin. Supaya mereka bisa kenal kita bisa kenal alam kita. Dan kalau mau jalan-jalan kemana-mana itu apa segala macam, udah ke selatan aja dulu, cari dulu biar dia nggak bececer-cecer di jalan kan? Ke selatan dulu, oke? Okay. Gitu. Nah di sini banyak lah pilihan. Tadi gue lihat satu-satu, aduh, bingung sekali. Keren-keren loh ya. Nanti datang coba saksikan sendiri lah. Oke. Okay. Oke, okay, gitu aja. Sesi kita untuk kali ini dan untuk penutupnya goodbye. Ya well, peace. Salam Indonesia. Kamsi.